Makasih ya, Mas. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik feeder Wirawiri Surabaya dan Surabaya Bus dari stasiun Wonokromo menuju ke Tunjungan Plaza. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu, pihak feeder Wirawiri Surabaya itu memberitahu mengenai lokasi halte atau pemberhentian feeder di stasiun Wonokromo, tepatnya di bawah JPO. Tempat ini merupakan tempat yang sama bagi para calon penumpang ojek online yang bisa digunakan. Artinya, kalau kita sudah terbiasa naik ojek online di stasiun Wonokromo, maka kita tinggal mengikuti cara yang sama untuk naik ojek online, yaitu menuju atau berjalan kaki di bawah JPO yang berada di seberang DTC. Nah, ini banyak orang yang mulai mengorder ojek online karena banyak yang belum tahu bahwa bisa naik feeder Wirawiri itu dari sini. Karena belum ada pengumuman atau informasi di stasiun bahwa kita bisa naik feeder. Entah alasannya apa, yang jelas masih belum ada. Akhirnya ini aku melewati orang-orang yang mengorder ojek online guna ke tempatnya masing-masing. Menurut aku ya, semisal kita itu masih bisa naik feeder ini, lebih baik kita naik feeder karena beda ongkosnya itu sangat besar sekali. Jadi misalkan dari sini ke Wiyung itu ya, kan kalau naik feeder kemudian oper Surabaya Bus R7 itu cuma 5.000. Kalau naik ojek online itu biasanya sekitar di atas 20.000. Saya pernah itu sampai 27.000 sampai ke Wiyung ya. Nah, makanya kalau bisa, kalau kita masih nggak bawa banyak barang, sendirian atau mungkin dengan teman yang nggak bawa banyak barang ya, lebih baik kita naik feeder atau sama-sama jalan kaki menuju ke bawah JPO. Tapi kalau kita misalkan itu bawa barang yang banyak, bawa oleh-oleh, bawa koper, ya kita lebih baik naik ojek online, tergantung kondisi kita ya. Kalau saya kan biasanya nggak terlalu banyak barang, paling kalau misalkan keluar kota ke Semarang itu kan bawa pakaian satu tas saja cukup. Kalaupun bawa barang itu paling ya camilan dengan seperti itu. Nah, itu tampak ya gambar bus stopnya, artinya di situ adalah tempat untuk menunggu feeder Wirawiri. Jadi kita harus jalan kaki atau menuju ke trotoar itu ya, pembatas jalan itu ya, kalau mau naik feeder. Kenapa? Karena feedernya ini nggak lewat yang jalan ini, di pinggir jalan ini nggak, tapi di situ. Jadi kita naik di situ nanti, bukan yang di tempat saya ini. Di sini ya, pokoknya itu tempat untuk naik feeder koridor 3 ya, dari arah Kedung Asem. Nanti kita hanya melewati RSI ya, RSI, lalu langsung ke Terminal Jayabaya. Di situ kita bisa transit ya, Surabaya Bus koridor 1 ke arah Raja Wali, ke arah Jembatan Merah, ke arah Tunjungan Plaza, ke arah Darmo dan sebagainya, ke arah kota pokoknya. Atau feeder lagi ya, lanjut itu ke arah Pandugo, ke arah Mer itu bisa. Bisa juga naik Surabaya Bus koridor R7 ya, itu ke arah Wiyung, PTC, kemudian ke Osowilangun. Tinggal kita maunya kemana. Pokoknya dari sini itu kita mengamankan diri dulu ke Jayabaya. Di situ kita tinggal pilih mau ke arah mana, seperti itu. Untuk kalau kita yang membawa koper, kita lihat dulu ya apakah feedernya itu sepi. Kalau sepi kemungkinan bisa. Kalau ramai, lihat dulu, tanya kepada konektornya apakah bisa, apakah memungkinkan. Kalau misalkan masih ada space, masih ada ruang maaf, maka kita bisa melakukannya. Tetapi kalau misalkan penuh ya jangan memaksa ya. Meski begitu, kalau tak lihat itu sebagian besar penumpang dari arah Pandugo
dari arah Semolowaru, dari arah Ngagel, itu biasanya turun semua di DTC. Jadi ibu-ibu biasanya yang mau ke DTC itu turun semua di sini biasanya loh ya, tapi nggak tahu juga. Nah, ini adalah kondisi dari haltenya. Kita berdiri di sekitar sini pokoknya. Oh iya, kalau kalian itu mau naik, nggak usah memegang pintunya ya. Jadi tunggu pintunya terbuka, nanti kalian langsung masuk. Nah, ini aku membayar dengan tap cash BNI atau kartu tol BNI. Kalian bisa juga membayar dengan menggunakan Kris. Jadi ada dua macam pembayaran, dengan KUE atau dengan Kris. Harga tiketnya adalah Rp5.000. Itu akan berlaku juga kalau kalian mau oper ke Surabaya Bus. Nanti ketika oper di Joyoboyo itu gak bayar lagi. Jadi caranya yang pertama, kalian tadi jalan kaki ke arah JPO, kemudian naik ya, bayar dengan Kris atau dengan KUE, lalu turun di Joyoboyo dulu. Dari situ nanti oper Surabaya Bus, kalau ke TP itu ke arah Kali Asin ya. Di situ nanti kita bisa turun di dekatnya TP. Biasanya kondekturnya itu akan menyekan kembali ketika kita akan turun. Jadi ini sekalian ya, setelah tiketnya tercetak langsung di scan. Kalau nanti misalkan mau naik Surabaya Bus, tinggal tunjukkan tiket ini. Dari DTC, dari stasiun Wonokromo, nanti kita akan melewati RSI dulu, tapi ini nggak kelihatan ya. Langsung skip menuju ke Terminal Joyoboyo. Sekarang ini aku berada di Terminal Joyoboyo. Jadi aku berjalan kaki ke arah lajur dari bus Surabaya Bus ya. Itu paling ujung sendiri, di ujung paling utara. Di situ nanti ada Surabaya Bus yang biasanya tiba, yakni dari arah Bungurasi atau dari arah Osowilangun. Jadi caranya setelah turun itu kalian langsung jalan kaki ke utara ya, pokoknya ketemu dengan bus warna merah, bus Tayo itu ya, yang warnanya merah seperti itu.
depan ini adalah Surabaya Bus yang ke arah Unesa, Lidah Wetan, PTC, kemudian ke Osowilangun. Aku masih menunggu ini Surabaya Bus yang ke arah TP ya, jadi lajurnya di sini. Setelah naik, kalian tinggal menunjukkan tiket Wirawiri tadi, lalu bilang mau turun di Kaliasin, seperti itu ya. Oke, ini aku gak banyak memberitahu, silahkan kalian lihat videoku ya. Kaliasin. Informasi lagi, kalau kalian mau ke arah timur ya, ke arah MER, kemudian ke arah Unair Kampus C, ke arah ITS, Kenjeran, itu kalian turun dulu di Rumah Sakit Darmo, lalu oper Trans Semanggi ya, yang koridor 2, lalu oper lagi nanti koridor 3 di halte ITS. Jadi seperti itu ya. Jadi pokoknya kalau kalian dari Wonokromo mau ke Kenjeran, itu turun dulu di sini Rumah Sakit Darmo, kemudian oper Trans Semanggi 2 kali, seperti itu. Nah, ini aku sudah berada di halte Kaliasin, jadi aku turun. Nanti kalau kau mau ke TP, itu tinggal jalan kaki sedikit ke arah utara ya. Jadi ini caranya dari stasiun Wonokromo menuju ke Tunjungan Plaza. Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.